ini adalah tanaman rojak yang bisa menyembuhkan penyakit mata, dan ini saya tanam di memakai daun rojak. Oke. Potong-potong seperti ini. Yang airnya untuk no strangers Kakak ragakan bagaimana caranya pemetakan di tempat yang membuat imah kutu Brazil dan obatnya itu ini guys, itu jemani-jemaninya tanaman. Sekarang kita akan teman-temanku dimanapun kalian berada, sekarang kita berada di kampung rambutan. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai di channel kami, channel saya Tari Entertainment. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Kalian masih bersama di asrama. Sekarang berada di rumah di asrama. Pada hari ini aku akan menunjukkan bagaimana caranya kita membunuh rasa bete di rumah dengan cara satu, kita bertanaman atau memelihara binatang. Dua-duanya menyerap tanaman dan binatang. Ayo sekarang kita jalan ya. Mari kita berjalan-jalan di rumahku. Sekarang kita berada di kampung rambutan. Inilah rumahku di mana kita memelihara beberapa tanaman. Kita lihat di sini di belakang ini adalah rumahku. Aku sengaja membuat rumahku tuh asri walaupun berada di tengah kota ya, karena Jakarta ini kan susah banget untuk mendapatkan tanah yang luas. Nah, rumahku sebenarnya tidak terlalu luas, tapi aku tanamin dengan tanaman bermacam-macam. Kita bertanaman secara tentang hidup, jadi aku punya beberapa tanaman yang jenisnya. Aku punya apa ya, berbagai macam tanaman. Aku suka yang wangi, suka jemani. Ini juga ada beberapa tanaman, coba lihat guys di belakang tanaman ini. Dan kita ini tanaman-tanaman, dan sini juga tuh wangi tanamannya, ini wangi banget. Ini adalah di tanaman. Jadi aku adalah punya dua rumah, jadi ini jadi sejuk kan, jadi jangan menjadikan aku betah untuk di rumah. Aku coba lihat kita lihat aku di ini di belakang ini adalah jambu. Mana pada hari ini kita berada di rumah Lil Aslamia, di mana di perumahan Wansa baru ini saya tinggal sudah lama. Nah, untuk mengisi selama corona ini, kita kan selalu di rumah. Saya itu di rumah selalu
mengisinya dengan sesuatu yang positif. Misalnya saya bertanam seperti di belakang seperti ini semua tanaman yang saya tanam. Tanaman ini bermacam-macam, ada tanaman yang masih belimbing bulu, atau untuk obat-obatan seperti daun kelor, daun apa ya, apa itu aku lupa sih namanya, kalau disebut lupa ya kita ya. Kalau daun kelor itu fungsinya adalah untuk kalau direbus itu bisa untuk kencing manis, untuk kencing manis dan untuk segala macam penyakit kalau daun kelor. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu yang namanya daun kelor ya. Mungkin daun kelor itu daunnya kecil-kecil kayak daun petai Cina. Gitu. Nah ya, kayak daun petai Cina. Oke. Kelihatan satu. Yang di atas ya. Tuh. Jadi seperti daun petai Cina ya. Di mana daun ini bisa menyembuhkan. Kalau daun belimbing bulu juga katanya kalau direbus bisa kurus loh. Daun kelor itu fungsinya untuk kencing manis loh katanya. Dan kolesterol, asam urat juga bisa. Mereka bisa merokok dengan nikmat. Aku juga melihara kucing. Juga tanaman-tanaman udah itu. Aku tanam dengan tanaman-tanaman berbagai macam tanaman. Jadi ini teras samping. Tuh. Khusus untuk kalau ngobrol, aku dia ada teman yang bisa di sini duduknya di luar. Kita jalan lagi ya. Sebenarnya saya hari ini itu ingin memperkenalkan ada tanaman namanya rojak. Rojak ini adalah tanaman untuk mengobatin mata. Dan ini sudah terbukti karena sudah saya
saya buktikan sendiri. Saya sendiri dan ada kakak kandung saya almarhum yang sudah meninggal. Dia itu ke rumah sakit terkenal di Jakarta dan dokternya sudah angkat tangan untuk mengobati matanya karena matanya itu seperti bulat. Kakakku itu dia ingat dengan aku dan dia langsung telepon aku dan nanya obat mata yang aku punya dan aku tahu. Nah kakakku kemudian setelah telepon aku kasih tahu dia datang ke rumahku dan aku obatin. Alhamdulillah seminggu sembuh ya dan dokternya sendiri sampai bingung. Kenapa itu sampai bisa sembuh sedangkan dalam kedokteran mungkin sebulan bisa sembuhnya. Nah, obatnya itu berupa namanya daun rojak. Kita cari ya. Nah inilah daun rojak. Ini adalah daun rojak gantung. Ini daun rojak. Daun rojak ini tumbuh di tempat yang teduh. Dia biasanya suka tumbuh di kota, di luar kota ya. Dan tumbuhan ini sangat mujar. Silakan untuk memungkinkan. Nanti cara pemakaiannya kita pada sesi ini. Coba lihat ini daun rojak. Pokok daun rojak dia cuma begini. Saya tuh setiap saya nanam semuanya hilang, habis semuanya. Tanaman ini selalu diminta sama teman-teman sudah kemana-mana ya. Ini namanya daun rojak ya. Coba lihat, perhatikan. Cara pemakaiannya pun sangat sederhana dan gampang banget. Percayalah, apalagi kita naik motor nih yang mata sakit langsung pakai obat ini. Sakit mata yang baru gatel-gatel pakai obat ini. Beberapa teman gue tadi ada kucing lihat kucing gue sudah ngikutin aku. Maaf ya, nanti kita pada kucing dia kita memperagakan bagaimana daun rojak bisa mengobatinya. Percayalah, ini sudah terbukti dan teman-teman yang mengenal aku, sahabat-sahabat yang tahu aku dan pernah bisa bunga ini pakai tahu. Ini adalah ini ada di sekitar rumah, apalagi di daerah di pedesaan ya. Suka tumbuh di got-got atau di tempat-tempat di bawah pohon gitu. Dan ini tapi jangan salah ya guys, ini ada dua, satu mirip gitu loh. Yang satunya bunganya agak keren, tapi kalau ini bunganya putih. Ya, jangan salah ya. Peragakan bagaimana pemakaian dan pengobatan daun rojak bersama diri sendiri. Tonton video kami sampai selesai ya. Kolam kecil, kolam ikan. Ini ada rambutan. Nah, itu adalah terasku. Yang tadi aku tanamin
tanaman di sampingnya ada air kolam seperti ini gitu. Jadi sambil duduk kita akan dengar gemericik air tanaman-tanaman. Nah, ini adalah terasnya, teras samping. Teras samping tuh jadi teman-teman yang datang ke rumahku suka banget duduk di sini, apalagi yang ngerokok ya. Tuh. Saya kasih tanaman di pinggir sini. Tuh, jadi tidak ada. Jadi semuanya tanaman sampai ujung sana, guys. Nah, ini terasnya tadi dari dalam ya. Sekarang kita terasnya dari luar. Tuh, terasnya dari luar. Nah, ini ada kelengkeng. Ini ada kelengkeng. Ini ada itu loh. Tanaman apa ini, kelor. Kelor ini penting banget loh untuk kencing manis, untuk segala macam penyakit kelor. Nah, ini aku ada nih apa coba nih, belimbing mulut. Untuk masak pindang Palembang enak banget belimbing mulut. Jadi kita bertanaman enggak perlulah kita kalau pengen masak nyari-nyari. Tuh. Ini bunga apa ya, arum dalu Jawa. Wangi banget malam-malam. Ini belimbing, ini bunga kembang sepatu, ini bunga-bunganya lucu. Ini bunga, ini ada bunga nih. Kalau berbunga tuh lihat tuh bunganya. Banyak banget jenis langka. Nah, di atas kedondong. Ini bunganya wangi banget. Jadi di terasku ku tanam bunga yang wangi-wangi. Jadi kalau orang duduk wangi. Wah, ada kucingku tuh main. Cucu-cucu kucingku. Nah, di sinilah di bunga apa ya, kenanga ya. Jadi wangi. Ini ada nih. Adakah orang Manado yang tahu ini daun kedi? Daun kedi ini susah banget. Nah, ini ada juga bunganya. Bunganya ini bagus banget kalau berbunga. Tuh, ini ada jambu lagi. Ini jambu putih. Nah, ini anggur Brazil tadi aku sebut. Anggur ini kalau berbuah di batang, guys. Di batang dia berbuahnya. Tuh, ini itu adalah sawo. Nah, aku juga punya tanaman orang apa ya? Juwet putih, juwet hitam. Terus ini lobi-lobi. Terus ini ada lagi namanya apa ya, magic fruit nih, ini magic fruit. Nah, aku kalau buat serikaya aku nggak perlu lagi pakai pewarna, aku pakai daun suji. Daun suji ini juga untuk gatal-gatal ya guys, yang gatal-gatal ditumbuk halus dan dioleskan nih. Aku juga punya ini, punya apa, hai cantik, aku juga punya apa ya, aku punya manis apa ya, daun manis, batang kayu manis. Aku punya batang kayu manis. Kayu manis itu guys bisa untuk obat juga nih. Ini kayu manis nih, ini kayu manis. Tuh, kayu manis, tanaman kayu manis. Oh ya, tanaman kayu manis. Ini juga ada jambu biji, ada jambu nih. Ini adalah melati apa ya, ini wangi banget bunganya guys. Ini melati apa ya namanya, lupa, jadi melati Belanda nih. Ini untuk obat juga. Nah, ini daun salam. Jadi kalau aku masak nggak perlu beli daun salam, jeruk semua. Ini sawo, ini ada pete. Nah, ada pete. Ini mangga okyong, mangga gedong gincu. Tuh, aku punya semua. Ini lobi-lobi. Ini ada belimbing wuluh, tapi belimbing wuluh kuning. Kebak guys. Ini ada nangka, ini nangka dari temenku Julia dari Cirebon. Nih, nangkanya lihat guys tuh kan. Jadi rumahku sempit kecil di Jakarta, tapi saya banyak tanaman. Aku punya 3 jenis tumbuhan mangga, punya nangka, punya rambutan, punya cemacanah. Jadi ini adalah tanaman rojak yang bisa menyembuhkan penyakit mata, dan ini saya tanam di pot, dan dia sangat gampang penanamannya, asal jangan di tempat yang panas. Dia suka di tempat yang teduh, dan biasanya kalau di tempat di kampung-kampung itu dia biasanya tumbuh di got atau di bawah pohon ya. Nih seperti ini nih, sini dia tumbuh nih. Ini anaknya nih, anak daun rojak nih. Ini anaknya nih, dia tumbuh di tanaman dan dia gampang sekali. Kalau sudah ada tumbuh satu, nanti di sekitarnya pasti banyak tanamannya. Daun rojak ini bisa menyembuhkan penyakit mata merah, gatal, dan yang lainnya insya Allah. Yang ingin mencoba silahkan, dan bila ingin tahu tanamannya silahkan juga datang ke rumah saya. Yang berada di Jakarta bisa datang ke rumah saya untuk minta bibitnya. Dan bibitnya kebetulan saya tuh banyak bibitnya, cuma setiap saya bibitin pasti banyak yang minta, dan saya kasih sampai kehabisan. Saya lagi menanamnya. Oke ya, yang ingin mengobati mata dan sakit mata. Thank you.
dan daun rujak ini sudah saya rasakan sendiri bagaimana khasiatnya terhadap penyakit mata. Nih, daun rujak. Jadi daun rujak ini kita ambil ya. Ini bunganya. Daun rujaknya ini kita cuma ambil nih, dari tanaman ini kita ambil cuma dua daun saja ya, yang lebar ya, kita cari ya, dua daun. Guys, kita petik cuma 3 daun doang, dan ini juga ada bunganya. Ini bunga daun rujak. Saya akan petik. Ini adalah daun rujak, oke? Nah, saya akan bercerita. Daun rujak ini bisa menyembuhkan penyakit mata. Misalnya ini. Tiba-tiba malam-malam kita merasa gatal. Kita merasa gatal, kita ambillah daun ini, terus kita cuci nanti, dan kita taruhkan di mangkok. Nah, caranya nanti saya praktekkan ya. Dimana daun rojak ini saya tanam di pot tadi. Oke, belum tahu persis ya tanaman rojak. Kita geser tanaman rojaknya. Ini daun rojak. Seperti ini, oke? Seperti ini. Nanti kita ya, kita akan peragakan bagaimana cara memakai daun rojak pakai kacamata silau. Ini daunnya, ini daunnya ini, oke? Kita masukkan ke dalam.
karena mampu ya. Satu lagi kita potong lagi ya. Tuh, kita potong lagi ya. Kedengeran nggak ya tadi ya? Kita potong lagi daunnya, 3 potong. Kita potong 3. Kita masukkan lagi ke dalam mangkuk, ke dalam mangkuknya tadi ini. Jadi di dalam mangkuk ini ada 2 daun tadi kita potong-potong dan satu yang masih utuh nih. Yang masih utuh untuk mengambil airnya untuk meneteskan di mata. Nanti kita praktekkan coba ya guys ya, bagaimana cara memakai daun rojak. Saya yakin yang punya penyakit mata pasti akan sembuh. Oke? Yuk, dah. Sebentar ya, kita praktekkan sekali lagi. Oke. Kita sambung lagi ya, bagaimana pemakaian daun rojak ini supaya bisa menyembuhkan penyakit mata. Penyakit mata merah, penyakit mata yang gatal-gatal, atau yang suka naik motor ya, itu kan suka banyak kotorannya dan susah mengeluarkannya. Pakailah daun rojak ini. Nah, daun rojak ini pertama kita pakai itu terasa pedih, kedua agak pedih, ketiga agak pedih, dan seterusnya tidak akan pedih. Nah, apabila kita merasa sakit matanya agak parah, kita pakailah sekitar 10 kali. Tapi kalau misalnya cuma gatal-gatal, bisa 2 atau 3 kali doang ya. Jadi kita pemakaian seperti ini. Oke, udah dilihat kan? Nah, sekarang bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaian kita praktekkan ya. Oke, kita praktekkan yuk. Kita praktekkan. Kita praktekkan bagaimana cara. Kita praktekkan gak ya bagaimana cara pemakaian daun rojak nih di mata. Caranya daunnya tuh ada daunnya tuh, pakai daun yang agak lebar ditaruh tuh, caranya tuh lihat tuh diteteskan di mata. Pedih. Pedih banget. Kalau yang pertama emang sangat pedih ya guys. Nah, beginilah cara pemakaiannya. Rasa pedihnya itu seperti kita memakai daun sirih. Tapi setelah kita pakai ini nanti terasa enteng. Mata kita itu terasa enteng. Pedih. Kita makainya seperti pakai daun sirih tuh. Nah, begitulah ya guys cara pemakaiannya. Itu kita bisa pakai 3 kali kalau cuma untuk membersihkan kotoran, tapi kalau mata kita merah bisa kita pakai sampai 10 kali, karena sekali kita pakai pedih, 2 kali kita pakai agak pedih, 3 kali berkurang, jadi rasa pedihnya itu akan berkurang. Tapi setelah pemakaian ini mata terasa enak dan enteng sekali tuh, lihat aku makainya sampai keluar air mataku ya. Begitulah cara pemakaian. Kita ambil tisu dulu ya. Nah, jadi cara pemakaian daun rojaknya tadi sudah saya tunjukkan bagaimana caranya. Jadi teman-teman yang sakit mata jangan takut untuk mencoba. Kalau ingin tahu silahkan untuk menghubungi saya melalui YouTube ini. Kalian bisa bertanya, nanti saya akan memberikan untuk tempat bertanya dan saya kasih nomornya. Oke, okay? Dan bisa menghubungin saya yang ingin bertanya serius ya untuk mengobati mata. Dan ini benar bisa mengobati sakit mata, merah mata, dan ini pernah ya saya cerita nih.
dulu ada kakak kakak ipar saya almarhum, dia itu sudah berobat mata di rumah sakit terkenal di Jakarta. Sudah dua profesor lah yang sudah menangani. Tapi belum juga bisa sembuh, mungkin jodoh-jodohan ya. Akhirnya kakak saya ingat dengan saya dan telepon saya dan langsung nanya, "Li, kamu ada kak, ada daun rojak yang untuk ngobatin mata?" Aku bilang ada. Kakak saya datang ke rumah saya dan akhirnya saya obatin dengan obat ini. Alhamdulillah dalam seminggu obat matanya yang merah seperti Dracula itu bisa sembuh. Dan juga pengalaman saya sendiri, saya pernah operasi mata, itu di mata saya juga penuh darah karena waktu itu darahnya masuk ke dalam mata. Nah, dan saya pengobatannya harusnya dengan obat mata, tapi saya dengan berani mencoba obat ini dan ternyata 2 hari warna merah di mata saya menghilang. Nah, itulah manfaatnya guys ya. Oke, sampai ketemu di channel Cerita Li Entertainment bersama Li Entertainment. Nah, udah selesai kan cara mempraktekkan bagaimana memakai daun rojak sebagai pengobatan mata. Dengan daun yang begitu mudahnya kita untuk mendapatkannya, tumbuhan yang bisa mengobati mata namanya daun rojak. Yang ingin bertanya silahkan bertanya kepada saya, dan ini sudah terbukti saya memakainya sudah bertahun-tahun. Dan teman-teman yang sudah mencobanya yang di sekitar saya, sudah saya beri tanamannya dan juga saya buat mereka untuk menanam tanaman ini, karena tanaman ini juga, daun rojak ini juga bisa menyembuhkan batuk. Kalau direbus bisa menyembuhkan batuk. Gitu. Jadi yang penting, yang suka naik motor silahkan. Daripada pakai obat kimia, silahkan memakai tumbuhan yang tidak ada efek sampingnya. Maaf ya, aku ngomongnya agak belepotan nih, maklumlah ya. Jadi jangan lupa selalu tonton di channel kami, channel Caitari Entertainment. Oke, kepada teman-teman yang sudah menyaksikan bagaimana pemakaian daun rojak untuk pengobatan mata, silahkan praktekkan. Insya Allah yang punya sakit mata akan sembuh. Dan saya sudah memakainya bertahun-tahun, dan teman-teman saya pun yang ada di sekitar saya sudah menggunakannya. Dan cara menanam tanamannya pun sangat mudah. Oke, sampai ketemu lagi di channel Caitari Entertainment bersama Lili Aslamia di vlog yang berbeda. Sekarang sampai ketemu, bye.